Comel je dia. Apa nama dia? Imran. Imran. Nama dia bererti budi bahasa tau. Tengok dia. Tak nangis pun. Senyap je. Nama cik pula? Nama saya Embun Bang. Nama abang? Mereka panggil saya Imam lah. Tapi saya rasa Embun tahulah kenapa mereka panggil saya Imam. Saya boleh faham kenapa, tapi... Nampak je, malu tanya. Tanya je, abang tak kisah. Okey. Kenapa abang selalu pakai jubah? Sebenarnya... jubah ni sangat bernilai kepada abang. Ia diberikan oleh orang yang sangat bermakna kepada abang. Tapi... dia dah meninggal dah. Ya, ya, Bang. Mesti Abang rindu arwah. Ya. Saya rasa kalau dia tiada, tiadalah saya di sini. Semua benda yang Abang tahu, dia yang ajarkan. Cara dia mungkin keras. Tapi... Abang tetap menghargai ajaran yang arwah berikanlah. Oh. Cukuplah tentang saya. Berapa umur Imran tu? Empat bulan. Baru merasai dunia luar. Ayahnya di mana, Embun? Dia tunggu Embun di rumah, ya? Embun selalu balik lewat-lewat macam ni ke? Dah lepas jam bekerja dah ni? Tidaklah. Kerja saya memang perlu saya balik lambat pun. Saya sudah biasa. Oh. Kamu kerja sebagai apa tu? Oh. Kupu-kupu rupanya. Abang jangan risaulah. Abang bukan kupu-kupu pertama yang saya pernah jumpa. Dalam dunia sementara ni, ia bukan tempat saya untuk menilai seseorang. Saya hanyalah driver yang menghantar mereka ke destinasi mereka saja. Maafkan saya, Embun. Saya tak sengaja nak mempersoalkan hal peribadi Embun. Sekarang rasa janggal pula. Tidaklah, Bang. Saya pun tidak ambil hati. Saya sudah biasa juga. Tapi saya yang rasa bersalah.
sebagai tanda minta maaf, ambil lah gula-gula kat belakang tu. Yang ini ke, bang? Ah, yang tu. Saya baru isi semalam. Maaflah kalau bukan kegemaran Bon. Eh, tidaklah, bang. Rezeki kita tidak boleh ditolak. Betul tak? Betul tu. Abang U-turn. Abang salah masuk jalan kan ya? Saya rasa abang salah masuk jalan sudah nih. Rumah saya di belakang sana. Abang bikin saya rasa takutlah. Tolong bawakan saya balik rumah. Membun adalah tetrodotoksin. Dapat daripada ikan buntal Caribbean. Dos yang kecil tetapi sangat berkesan. Jangan risau, aku dah pastikan ia tidak beracun. Badan embun saja lumpuh, tapi embun peka. Perjalanan embun belum lagi selesai. Kesian kau dilahirkan di dunia yang tiada tempat untuk insan seperti kita. Tetapi ini bukan salah kau. Melihat ibuku dijilat api, aku menangis. Melihat ibuku dihukum kerana dosanya sendiri, memberikan perasaan gembira yang tidak dapat aku menghukum. Aku melutut dan aku berdoa kepada Yang Maha Esa. Pagi, siang, petang, malam, tapi dia tidak menyahut aku. Tapi aku faham. Aku faham kenapa dia tidak menyahut aku. Aku sedar kenapa aku dilahirkan di dunia ini. Selagi tanah ini dikerumuni dengan pendosa-pendosa seperti engkau, selagi itu dia tidak akan menyahut aku. Tanah ini penuh dengan pencemaran. Aku adalah penawarnya. Kau datang dari pelusuh yang cicit dan terhina, dan telah berhijrah sampai ke pangkal lengan aku. Jauh dan susah perjalanan kau, tapi jangan risau.
kau dah sampai ke destinasi yang kau. Selamat tinggal, Imran. Minta maaf ya bang, lama saya pinjam kereta abang. Tapi saya tak boleh lepaskan abang begitu saja. Abang faham kan? Tak apa, saya akan selamatkan abang juga.